benar-benar seru karena ke tempat-tempat yang tadinya saya nggak tahu kalau ada yang namanya Batu Belimbing juga di Bangka Barat, dan punya jiwa touring kayak saya sendiri yang suka sendirian, mendingan gabung aja di Touring Bubble karena ini komunitas yang paling seru menurut saya. Apa ini namanya? Desa Bakit. Desa Bakit. Ini Desa Bakit Simpang. Parit 3 ya? Parit 3. Kecamatan Parit 3. Kecamatan Parit 3. Itu ada tulisannya gede, tapi enggak usah di situ ya. Ya. Ada partai-partai kan? Kecamatan 3-nya aja. Kakak, gimana perjalanannya, Kakak? Perjalanannya sangat indah, ya kan? Di jalan itu 20 km per jam. Kakak tahu apa yang saya rasakan, Kak? Tulang ekor saya rasanya mau tumbuh ekor beneran. Oh gitu ya. Bentar, aku mau cari sesuatu deh sama Kakak ini. Ya, silakan. Ada itu, kan ada tatonya. Iya. Iya. Kenang-kenangan ya, Kakak ya. Tapi cantik ya. Tetap semangat, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau bisa jalannya lebih cepat lagi ya. Ya. Kalau bisa kita jalannya. Itulah ekor kita hampir jadi ekor. Dadah. Lanjut lagi. Sampai juga di Tanjung Ru. Yang ada di Desa Baki. Hari 3. Nah, di depan itu tuh ada perahu tuh. Udah terus itu. Udah bling. Tuh. Depan itu udah bling. Sikok motor pas dua orang. Kita sampai di mana, Kakak? Sekarang di Pantai Tanjung Ru, Desa Bakit,
Kecamatan Pertiga, Bangka Barat. Dimana daerah ini tepat berada di tengah-tengah apa namanya perairan Teluk Labat, sebelah utara dan sebelah selatan dan tengah-tengahnya. Nah, sementara kita lihat di sebelah sana yang berjarak kurang lebih sekitar 2 kilo lah. Nampak pelabuhan Timah Mantung dan pelabuhan Tanjung Udang oleh Binyu Kabupaten Bangka. Oh, jebrang. Jebrang itu. Bisa. Ada perahu enggak tuh? Oh, gitu. Nah, di situ ada perahu penyeberangan yang tradisional, perahu nelayan gitu ya. Dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai transportasi penyeberangan menuju ke Kota Blinyu. Gitu. Okay. Berarti jadi, kalau jalan lewat perahu lewat air perahu ini lebih sebetulnya lebih dekat ke Blinyu gitu, apalagi kalau perjalanan kita kan pakai motor nih ya. Yeah. Nah, apabila kalau mau pulang ke Pak Sunglet atau Pangkal Pinang, sebetulnya jalan sini lebih dekat dan juga lama penyeberangan itu pengalaman beberapa tahun yang lalu tuh paling sekitar 20 menit lah dari sini ke situ. Ongkosnya tuh kalau belum naik sih buat satu motor plus dua penumpang 100.000, atau kalau dihitung perorangan itu 20.000 kalau belum naik ya gitu. Penyeberangan ya. Oke gitu. Bukan ini ya, ini beda. Oke. Kita bersama tim Touring Bubble. Gimana kakak? Hari ini kita sampai ke Tanjung Uru, daerah pantai Baki ya, desa Baki. Melihat dari lingkungan dulunya, pemandangan yang ada, ya beginilah. Saat ini cukup pesat penambangan yang ada di laut Teluk Kelabat. Kita saksikan secara bersama, tetapi inilah adanya bahwa ekonomi Pulau Bangka menggeliat dengan penambangan timah. Ya. Tetapi kita kesini bukan untuk menikmati itu, tapi kita di sini adalah memang untuk touring. Ya, kita dari kelompok Touring Bubble hari ini merasa berbahagia dengan hari jadinya Negara Republik Indonesia. Nah, kita hari ini berturing untuk memperingati hari jadi Republik Indonesia. Ya, jadi sekarang sudah menunjukkan pukul 5 kurang 9 menit. Kita berangkat dari Pangkal Pinang tadi jam 7 pagi. Kawan-kawan dari Sungai Liat juga jam 7 pagi. Kemudian sampai di Kampung Rukam itu sekitar 11:30. Ya kan? Nah, kita sudah berkeliling dari beberapa tempat termasuk Batu Belimbing yang di daerah Jebu Laut. Itu ya cukup menakjubkan. Nah, dari darat ke laut, ya itu sebuah perjalanan yang sungguh menakjubkan. Menakjubkan dikatakan menakjubkan ya, karena memang kita takjub melihat beberapa tempat yang tidak pernah kita lalui. Misalnya pantai-pantai di sekitar Teluk Limau. Oh iya. Nah, di sepanjang pantai Teluk Limau kemudian kita menuju tembus ke daerah jalur Kampung Semulut, kemudian ke sini lagi. Dan nanti kita pulangnya akan balik lagi di jalan yang sama menuju daerah Jebus ya. Kita tadi belum ke daerah Jebus, belum, baru Paritiga ya. Nah, nanti kita balik lagi ke sana. Dan kita akan menempuh perjalanan yang sama sepanjang 90 km lagi. Luar biasa. Ya, demikian kita dari Touring Bubble. Untuk trip berikutnya mungkin kita akan menempuh jauh dari itu lagi. Sip. Rencananya seperti itu. Mudah-mudahan ya. Dengan tim yang komplit ya. Iya, mudah-mudahan. Ini kita berjumlah berapa hari? 19 orang ya? Kurang lebih 19 orang. Ya, lumayan. Meskipun hujan cukup
cukup membuat kita dingin, cuma tidak begitu lebat lah. Kita bisa tanggulangi secara bersama. Demikian, ya, Touring Bubble, keren, 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 mantap. Oke, oke. Dan hari ini kita ada anggota baru baru nimbrung, baru gabung ya. Halo, kakak. Dengan siapa kakak? Saya Imo, ya. Gimana perasaannya setelah gabung hari ini untuk pertama kalinya bersama tim Touring Bubble? Menyenangkan banget ya, soalnya biasanya saya touring sendirian. Nggak ngajak-ngajak sih. Sekarang rame-rame ternyata fun banget. Oke. Okay. Terus juga akhirnya banyak ketemu orang baru. Jadi nambah wawasan juga, nambah relasi juga. Dan hari ini pokoknya benar-benar seru. Karena ke tempat-tempat yang tadinya saya nggak tahu kalau ada yang namanya Batu Belimbing juga di Bangka Barat. Ada apa namanya? Ada pesan sendiri nggak untuk Touring Bubble? Mungkin bagi orang-orang yang pengen dan punya jiwa touring kayak saya sendiri, yang suka sendirian, mendingan gabung aja di Touring Bubble karena ini komunitas yang paling seru menurut saya. Sip. Mudah-mudahan nggak kapok ya lah. Insya Allah nggak. Oke. Okay. Malah sering pengen gitu terus. Oke, okay, sip. Pokoknya ntar ada trip selanjutnya, jangan lupa untuk nimbrung lagi. Siap. Oke, okay, terima kasih. Masih di kawasan Tanjung Ru, Desa Baki, Kecamatan Paritiga. Dan sono kita udah lihat Kabupaten Bangka. Sementara kita berdiri ini adalah Kabupaten Bangka Barat. Alvin, Alusman mungkin. Kayaknya lagi ada yang nge-vlog juga nih. Oke. Okay. Kita masuk ke Kabupaten Tanjung Ru. Oke, sip. Ini sama kit. Hari ini navigator kita, navigator lokal. Tuh. Bapak, kakak yang pakai sweater itu ya. Ya, kakak. Vlog juga ya kakak ya. Kakak ternyata nge-vlog juga ya kayak ya. Oh gitu. Oke lah kalau gitu ya. Nah, inilah ternyata saudara kita. Ah, janganlah gitu ya. Ini ya. Ya. Oke, makasih banyak ya. Halo kakak. Oke. Masih semangat? Semangat. Oke. Semangat. Yes. Oke. Pokoknya buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk di notifikasikan. Subrik ya. Jangan lupa di subscribe. Istirahat dulu sebentar. Jangan lupa buat kamu yang sedang nonton sekarang ya, endorse saya. Tuh subscribe Pablo Banka. Jangan lupa like, komen dan terutama share video ini ke seluruh sosial media kamu. Biar orang tahu ini kita lagi bersama tim Touring Bubble menjelajah Bangka bagian barat. Oke? Oke, kakak. Terutama jangan notifikasi biar kamu jadi orang pertama yang bisa. Saya enggak coklatnya, Kak. Jadi orang pertama bisa menonton video terbaru kita. Oke, terima kasih dulu. Oke, terima kasih. Touring Bubble. Keren, keren, keren.